Perbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar ini penting. Kenapa demikian? Karena kesuksesan kita di bulan Ramadan sangat ditentukan oleh hal ini. Karena yang membuat kita malas beribadah, cepat capek ketika tahajud atau qiyamul lail, itu karena beratnya beban yang kita pikul. Beban apa? Beban dosa. Beban dosa. Karena dosa akan menjauhkan kita dari ibadah. Dosa akan meletihkan kita. Makanya kan Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan langkah syaitan kan dosa, dosa, dosa lagi. Akhirnya kita semakin jauh, semakin letih, semakin tidak bersemangat. Nah, putus mata rantai itu dengan istighfar. Karena dosa akan mengundang dosa berikutnya, bukan mengundang ketaatan. Makanya kan kaidah di dunia para ulama, kata Ibnu Rajab, jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Ganjaran dari dosa, dosa berikutnya. Dosa itu mengarahkan kita ke dosa, 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 dan dosa lagi. Ya tidak. Susah, harus kita putus dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan bertambah, akan bertambah.